Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kalian pernah dengar ampas kecap atau tauco? Nah ini nih, aku lagi nulis ya teman-teman, ampas dari kecap atau kedelai hitam yang telah difermentasi. Oke, langsung aja. Untuk bahannya simpel banget, kita cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan tomat yang ditumis ya teman-teman sampai harum. Nah di tauconya ini udah aku cuci 2 kali sama aku rendam pakai air hangat dulu sebentar, karena memang tauco ini rasanya agak asin ya teman-teman, jadi aku kurangin asinnya dengan mencuci dengan air hangat. Oke, setelah tauconya dimasukkan, jangan lupa diaduk-aduk teman-teman sampai dia tercampur bersatu ya sama bumbunya tadi. Masukkan juga sahabat karibnya yaitu kecap. Kemudian aku nggak pakai garam, aku cukup pakai kaldu aja ya teman-teman, dan lada untuk menambah aromanya. Selanjutnya aku juga tambahin 1 sendok makan gula. Kalau teman-teman nggak suka juga it's okay banget, ini udah enak banget teman-teman buat lauk. Selamat dicoba.